Yang waktu itu kan isu tuyul, isu buto ijo, santet dan sebagainya masih ya. Orang Jawa itu kalau jualan, kalau rame mungkin dikira pesugihan. Memang wajar mas, orang bilang saya punya pesugihan. Karena ya waktu itu ngedapi-dapi mas. Kalau saya belum tutup, itu pembeli jalan delalah. Dua hatang terus mas. Tak tumbal ke anakku, nek aku boleh dukun. Besok tanganku tikero, nek panjang aku boleh dukun pesugihan. Anak saya itu bahkan mau saya sumpah dengan warga mas. Takkan soal 5 tahun, 10 tahun untuk mendoakan orang yang membunuh saya, loh. Nama saya Suroto, ya. Saya asli dari Ngendak Saben. Ya. Saya itu gimana ya, bagai juragan dawet mau bakul dawet ya mas, nggak enak ya. Saya bagai bakul dawet gitu aja mas. Ya. Ceritanya jadi serba spontan ya mas, ya. Waktu itu saya dan istri saya, ya, kerja di, saya di KFC sebagai cook helper, istri saya itu di mall itu sebagai jenis sebagai supervisor dia aja nih. Ini saya punya cita-cita mas, pokoknya kudu metu, bar nikah kudu metu. Akhirnya bar nikah itu saya langsung keluar mas. Ya langsung narik becak dan jualan dawet itu. Saya awal-awal habis nikah itu narik becak dulu mas. Narik becak dulu istri saya itu waktu itu ya ngerti ya bar neng kerja nenggon AC, saya nenggon AC. Saya kasih uang 3.000 nangis mas. Mas kok ngene to mas kowe, ora apa-apa dewe percaya aku. Ade percaya sing gawe urip, percaya Gusti Allah. Kita yang penting percaya sama Yang Maha Kuasa. Karena kita enggak mungkin, Dek, ikut bos. Dari fisik saya ini dulu, Dek, udah kelihatan saya enggak mungkin diangkat manajer. Jadi lebih baik kita ini mandiri aja. Ya itu mandirinya saya tukang becak itu, Mas. Saya malam becak, siang becak, Mas. Ini nanti kalau libur ada bangunan ya bangunan gitu terus, Mas. Selamanya gitu. Ya itu akhirnya lama-lama setelah punya anak, Mas, akhirnya ya dari saya bikin brokoan dawet itu loh. Akhirnya berkembang bagaimana kalau dapat ini kita jual lah gitu ceritanya kan. Saya dari kecil itu memang anu mas karakternya delele podo mas, bojo saya ya orang desa ya, karakternya itu enggak manja mas, jadi kepinginnya mandiri. Dan meskipun di long zaman saya ya mas ya, tahun lahiran 64 itu ya, masa kecil saya itu betulnya masa kecil orang manja mas. Di tahun kayak itu yang orang pegawai itu jarang sekali di kampung saya. Saya itu anak pegawai negeri mas dulu itu. Bahkan undang-undangannya dongannya Gus. Gus itu dulunya pada karakternya bukan memanggil untuk seorang ini mas. Gus itu menghargai seseorang. Pokoknya nek lanang ya neng di Gus. Kalau wedok seperti istri saya itu dipanggil neng di Jeng itu. Jeng itu panggilan menghargai seseorang yang mungkin dianggap terpandang gitu loh. Cuman ya itu tadi ya dari kecil dekat manja itu mungkin saya ya pokoknya keping mandiri. Begitu nikah saya langsung misah mas, dari orang tua langsung misah. Jujur rumah saya kecil, reot, dan saya di bawah dari lingkungan kami semua, di bawah. Bahkan katakanlah saya memang trennya sekarang dibully ya mas ya, tren sekarang dibully ya. Saya dari saya itu dulu sering dibully, tapi mungkin ini saya kita ceritanya lebih ya mas ya, ceritanya lebih. Saya itu selalu mendoakan yang dibully mas, sumpah demi Allah mas, demi Allah. Saya selalu mendoakan yang dibully, saya nangis. Takkan soal 5 tahun, 10 tahun untuk mendoakan orang yang membunuh saya, Pak. Mungkin orang itu mungkin yang ngomong saya. Mungkin saya kan orang biasa, Pak. Mungkin yang ngomong berkopiah atau berpikir dipercaya. Tapi saya benar, Pak. Saya mendoakan orang yang membunuh saya. Ya mungkin Allah mengerti, Mas. Biasanya kan orang benci, Mas. Dibully itu, saya enggak. Ya memang sakit hati, Mas. Saya manusia biasa. Sakit hati. Saya mendoakan, Mas. Tiap saya sholat, mendoakan. Doa saya cuma gini, ya Allah, maafkanlah. Mereka itu tidak tahu saya. Yang dia tahu cuma luar saya. Ya seolah-olah apapun yang saya lakukan salah. Intinya itu meskipun saya baik, ya salah apalagi saya jelek, mas. Misalnya mas saya ya. Hei, kowe Suroto, kowe maling ya. Padahal Suroto tidak maling. Bagaimana Anda sakit? Ya itu, ada orang baik gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi orang yang selalu menyakiti saya doakan, mas. Karena saya menyadari, mas. Saya bisa gini itu karena orang banyak, mas. Pembeli saya dapat juga macam-macam. Bukan si A saja, bukan si B saja.
komplek mah yang dulu dapat saya itu. Jadi saya harus menyadari bahwa saya hidup itu dari orang lain. Dan tanpa dukungan orang lain, tanpa ada pembeli dawet, saya tidak bisa gini. Jadi saya harus menyadari bahwa kita hidup harus dengan orang lain. Tapi ini sekedar teori, tapi teori itu mah kalau memang kita terapkan, Mas. Teori itu kan ibaratnya didikan, arahan. Mas dulu nggak bisa main kamera. Otomatis berawal dari arahan kan, ya akhirnya bisa main kamera. Dulu orang nggak bisa nyetir mobil, diarahkan oleh pelatih, oleh montir, akhirnya jadi bisa nyetir mobil. Itu arahan, teori itu kalau diterapkan dengan baik, ya akhirnya Mas bisa menimbulkan hasil yang baik. Kita kuat tabah saja. Memang itu tidak gampang, Mas. Teori itu gampang sekali, saya ngomong gampang. Saya sendiri sampai menangis, Mas. Kalau bisa seperti saya, doakan orang yang membeli Anda. Dan meskipun saya yakin tidak gampang itu, tidak gampang. Benar sakit, Mas. Bakal puluhan tahun tiap hari kita melihat dibully. Tapi kenapa mendoakan? Itu kan kalau orang kan cuma teori, tapi itu nyata, fakta saya lakukan. Ya tolong, Mbak, yang penting kuat, tabah. Dan ya, untuk rekan-rekan mungkin yang Anda merasa kok membuli teman Anda, tolonglah. Kalau tidak tahu yang benar, janganlah gampang menyakiti orang lain. Belum tentu Anda yang membuli itu Anda baik. Janganlah mencubit orang kalau dicubit itu merasa sakit. Gitu. Belajar dawet itu saya lebih dari 10 kali, Mas. Memang apa ya, Mas, semua kalau bilang gampang ya dawet gampang, tapi kalau kita itu menangani apa ya, kelapa itu punya karakter macam-macam, Mas. Gula, kemudian tepung yang saya bikin dawet itu, mungkin sekarang tepung ini sekarang sekilo bisa jadi 2 kilo cendol. Nanti tepung yang besok itu belum tentu, Mas. Jadi memang kita harus latihan terus latihan terus, akhirnya ya kita menemukan variasi sendiri. Oh, gini berarti airnya dikurangi. Kalau ini yang tepungnya tambah, muncul variasi sendiri. Jadi memang nggak bisa langsung, nggak bisa. Kalau khusus makanan memang harus latihan, Mas. Jadi nggak bisa teori tok nggak jalan. Gengot. Saya awalnya itu di istilahnya kalau orang sekarang menyebut perempatan APMD, perempatan Jalan dan Polisi Timewa dan Timo, itu orang kalau bilang Dwi Katmono, itu rumahnya Dwi Katmono. Saya pertama di situ, saya jualan itu pakai becak, Mas. Saya turunkan gitu ya. Kemudian kalau Pak becak gitu, dapat itu saya tinggal, Mas. Uang ya didapat itu ya saya tinggal, pokoknya saya tinggal narik. Kadang bahkan sampai setengah hari saya tinggal, Mas, kan. Biasa becak ya, Mas, ya kadang kalau pas rame belum turun penumpang aja udah dipanggil orang lagi, ya itu. Ya itu sampai itu akhirnya gitu. Ingat, Mas, nah itu saya ingat banget, Mas. 7.500. Tapi waktu itu ini lemah saya harga pertama aja, Mas. Harga pertama itu masih di bawah 100, Mas. 150 sama 75. Ya itu tahun 96 itu. Yang kemudian meningkat-meningkat akhirnya menjadi harga 300, harga 250 dan sekarang menjadi harga 5.000, 4.000 itu. Ya, Mas, ya itu saya pernah mengalami, Mas, mengalami puncak kejayaan ya, Mas. Ya. Saya pernah mengalami puncak kejayaan yaitu waktu masih saya di depan Joko Dwikatmono itu saya itu kan ada es campur ya, ada es campur dan es dawet. Di situ es campur itu ada berapa macam toples misalnya ya. Ada 5 macam toples itu setiap toples satu orang, Mas, yang jaga. Jadi nyiduk ini, nyiduk tape dhewe, nyiduk cendol dhewe, nyiduk santen dhewe. Itu sampai full semua toples itu ada, yaitu omset nyampe 2 juta, Mas. Satu porsi waktu itu yang es campur itu 300, yang es dawet 250. Di situ akhirnya yang namanya orang, saya yakin, Mas, itu saya kira bukan saya saja, semua aja ya, Mas, mungkin orang Jawa itu kalau jualan kalau ramai mungkin dikira pesugihan. Memang wajar, Mas, orang bilang saya punya pesugihan karena ya waktu itu ngedapi-dapi, Mas. Kalau saya belum tutup itu pembeli jalan delalah, dua hatang terus, Mas. Nah, itu bahkan saya beli ini, wah itu persugihannya gini, macam-macam, Mas. Gitu. Itu pernah saya mengalami puncak kejayaan itu ya cuma sekitar 1 tahun atau 2 tahun mengalami itu, yaitu ada kendala yang kemudian pelebaran jalan atau aturan tata kota, Mas. Saya nggak boleh jualan di situ lah, itulah.
Akhirnya saya sekarang pindah di perempatan timur, perempatan Timoho. Kalau waktu itu pas awal ngeprintis, yaitu baru anak saya yang satu, yang Aldino itu, yang waktu itu kan isu tuyul, isu buta hijau, sadar dan sebagainya mas ya. Waktu itu saya sampai sumpah mas, sama masyarakat, sama tetangga, bahwa saya hidup ini benar-benar karunia Allah, rezeki Allah, karena memang saya dari kecil sengsara, saya dari kecil tidak manja. Anak saya itu bahkan mau saya sumpah dengan warga mas, tak tumbal ke anakku, nek aku mulai dukun. Besok tanganku dikeron, nek panjang aku mulai dukun, ben suki. Nggih, disyukuri mas, tapi disyukuri memang sekarang saingan makin banyak mas, jadi kita sadar ya semua orang punya makna. Pingin cari rezeki, cari makan, sadar, nggak apa-apa. Tetapi tetap tak syukuri mas, masih alhamdulillah, masih ramai sih. Kita harus menghargai pembeli, harus baik dengan pembeli, dan jangan bohong sama pembeli, udah itu. Nah ini mas yang saya jaga otomatis kualitas barang, dan harga saya punya prinsip murah meriah aja mas. Pokoknya saya barang ini misalnya mas, ya tepung telur, target satu hari, nggak laku ya besok saya pulang. Tapi kalau cendol, saya maksimal 2 hari mas. Kalau santan 1 hari, misalnya jarak sekarang jualan sore nggak laku ya harus aku buat. Dan kebetulan ya namanya saya pernah ikut di KFC mas ya, melu sistem dagang internasional, sistem elit, memang kita harus menghargai pembeli mas. Saya itu dengan pembeli benar, saya tidak mayaworo, tidak sombong ya, gampang banget. Orang-orang istilahnya tidak angil-angil ini, enggak, gampang banget. Apa yang mau dimin pembeli mau. Misalnya ada kurang, ada ini, ya santai, enggak saya pikir itu. Prinsip saya itu ramah sama pembeli aja. Itu berawal saya waktu itu jadi pejabat nih mas ya. Ketua RT ya, saya di sini ketua RT. Nah, di sebelah saya di Gang Sadewa itu ada semua rumah produksi ya, label rekaman itu. Ya otomatis pejabat dipanggil ya mas ya, diajak kenalan, kemudian ya otomatis bermacam-macam di situ diceritakan bahwa minta maaf gangguan lingkungan dan lain-lain. Dan akhirnya pihak label itu menawarkan mungkin warga sini ada yang suka nyanyi-nyanyi atau mungkin ngarang lagu, mungkin bisa dikirimkan sini, siapa tahu kami cocok, akan kami orbitkan kan gitu mas. Lah waktu itu saya semangat mas, gawe lagu kayak orang mikir kayak selalu setiap omongan saya itu jadi lagu itu loh mas waktu itu. Kok saya pas waktu itu entah dari mana saya ngerti kok ada tulisan Lomba Cipta Gending Menyongsong Jogja Istimewa. Kemudian mas yang menyelenggarakan itu kantor Departemen Pariwisata dan Kebudayaan di Jalan Suroto. Lah nama saya Suroto. Lah siapa tahu untung saya mas ya, coba tahu itu hoki saya. Saya ikut daftar. Lah daftar itu mas, kok saya pun belum punya karangan mas. Sama sekali belum ngarang sama sekali. Wong saya bilang enggak pede toh. Setelah habis technical meeting itu saya baru ngarang mas. Enggak bisa nol. Nol sama sekali saya enggak bisa nyilatkan alat musik. Saya nada aja mas ya, nada di E, Do, D, nada rendah, nada tinggi saya nggak ngerti. Ada kan nada F katanya, nada C, nada D, saya nggak ngerti. Waktu itu, bukan kok saya duduk gejol merenung mengarang gini nggak mas. Saya biasa pakai kronjot, ngetuknya dagangan kalau nah gitu mas. Akhirnya di rumah saya tulis gitu. Nah gitu, jadi lagu itu. Alhamdulillah, waktu itu kan dari sekian peserta, akhirnya menjadi saya juara 82 mas. Nggak taunya saya menang waktu itu. Hadiahnya 500 mas, padahal saya bikin tukang gamel aja 1,5 nyurburo-burone dan lain-lain. Ya tapi gak apa-apa mas, waktu itu kan kita nuruti ambisi, seneng aja, kepengen aja. Tapi gak apa-apa itu pengalaman aja loh mas. Janji nih sayangmu mungkang gua aku, krek. Dek Cahayu, dek aku sing rindu, yang semi komersil ya cuman itu tadi Jogja Istimewa sama Giwangan tadi yang masuk ke TV kan, yang lainnya cuman saya masih ingat ya, videonya masih video yang ngerekam pertama saya bikin apa ya ngiling-ngiling lagu itu masih. Prinsip saya mencoba wes ya, prinsipnya seneng itu aja mas. Kita hidup ini ya mas, pertama selain kita menjalani, kita harus mencari mas ya.
orang menjalani toh. Kamu ini jalani jalani toh turun terus lelah di jalan itu rezeki orang ya nggak ada rezeki. Dan yang jelas pertama kita tetap harus mensyukuri, mensyukuri apapun juga. Misalnya kamu kok senengnya ngarang lagu nek iso yo diterus keliling ngarang. Ning sing penting jangan punya ambisi yang kuat. Jangan punya sama sekali jangan. Kadang-kadang sesuatu ambisi yang kuat itu ada plus minusnya, Mas. Plusnya memang kalau kita tertopang oleh berbagai macam ya macam dana dan lain sebagainya, rekan dan apa ya macam-macam itu bisa. Tapi kalau jika kita mengedakan semangat tok, kita tidak ada dukungan-dukungan dari pihak luar-luar yang lain ya kita enggak usah. Kita yang penting menjalani, kepengen dijalani, dilakoni dengan enjoy saja seperti saya nyanyi tok. Rasa mengayal jadi penyanyi, nyerung jadi penyanyi, rupa raja tok kira jadi ya. Jadi kebanyakan kita santai aja, kita jalani hidup ini. Dan moga-moga untuk rekan-rekan saya monggo tetap semangat dalam hidup. Yang penting jangan selalu kendor, kita tetap semangat. Bersama Bermetamorfosa.